apa watak Beto kan, ramai yang sangat cakap sangat best, aku pun suka kan watak tu kan. Tapi kenapa kau mengambil keputusan untuk mematikan watak tu? Apa ke signifikan dia? Dia betul-betul film mati ataupun sebenarnya tak mati? Kan boleh. Okey, aku tolak, aku terus-terang lah. Aku sebenarnya menyesal mati dengan watak tu. Itu soalan seterusnya tu. Aku menyesal. Part tu apa aku nak buat ni? Taubat lahum aku, aku mati. Bukan sebab aku tak, aku tahu Beto lah aku dengan watak tu memang bagus. Aku tak sangka lah macam ni punya orang. Tak, dia ada cara kan macam nak boleh, hidup boleh ejas balik, eh, boleh ejas. Boleh, boleh nampak dia kena tanam kan. Dia pantu je tiba-tiba. Tak tahulah weh. Tapi itulah eh, aku memang akui lah kan. Memang aku, bukan sebab aku rasa memang, yelah orang dah memang dengan karakter orang dah buy karakter dia. Orang itu karakter dia kan. Okay, dia punya wife dia, lepas tu lah orang dah macam gila tu kan. So memang good lah, good. Tu tu orang cakap. Tapi itulah, untuk long term tu agak macam, oh aduh,